Bernama Bersama ku cobaan 1, 2, 3. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anda bersama saya kembali, host anda iaitu Haziman. Okay, untuk video live kali ni kita akan review beberapa barang dari Alice Gadget. Kita tunjukkan gadget dia. Okay, untuk aksesori yang kali ni kita bawa adalah stereo headset. Okay, stereo headset. So, stereo headset ni kita akan reviewkan beberapa daripada Under Armour. Okay, ni daripada Under Armour. Okay, nampak kan? Sekejap eh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi sebab kita jumpa lagi. Untuk kali ni kita tunjukkan produk earphone atau stereo headset, stereo headset daripada Under Armour. Okay, kita akan ceritakan apa yang ada dalam. And then kita juga akan tahulah apa dia punya quality best ke tak. Okay, okay, kita bawakan satulah phone supaya kita boleh try apa yang best pasal earphone ni. Okay, dan kita akan ceritalah apa yang specialnya dengan earphone ni berbanding earphone lain. Sebab earphone lain macam-macam dia punya kebolehan atau dia punya spek lah. Contoh dia ada apa kat sini. Dia ada button volume up, volume down. Okay, selain tu dia ada dia punya microphone. Kita nak tengok lah spek-spek apa yang ada untuk Under Armour bagi stereo headset. Okay, so kita akan buka review kotak ni. Kita buka satu saja nak test. Macam mana nak buka ni? Nak buka ni. Allah Akbar, susahnya nak buka. Okey, kita dah buka untuk dia punya earphone ni, headset dia. Okey, untuk headset ni kita tengoklah berapa ukuran dia. Panjang ni berapa ni? Tak sebut pula kat kotak dia. Oh, okey. Panjang dia adalah 3.5 mm. Okey. Okey. Yang ini yang ada dalam kotak tu. Ini dia punya warna putih. Okey. Kat sini kita ada 4 jenis color untuk stereo headset ni. Satunya kita ada warna merah. Dan kita ada warna hitam. Seterusnya kita ada warna biru dan yang tadi tu kita ada warna putih. Okay, so
So untuk stereoheksan ni, ia bukan jenis yang clear. Dia maksudnya bukan jenis yang tak ada getah. Sebab yang ini dia ada getah. Ha. So kalau yang korang yang jenis yang suka earphone yang ada getah ni, ha, ini sesuai untuk korang. Okay. Okay, nampak? Okay, kita boleh try benda ni. Ha. So nak tahu benda ni elok ke tak, kena cuba dulu. Ha. Okey, berdasarkan saya punya pendengaran, sebab saya dah biasa dah kalau dengar earphone ni, sebab saya jenis yang asyik tukar earphone, so saya dah boleh agak dah berdasarkan daripada bunyi dia. So berdasarkan pada bunyi dia, memang sesuai. Dia punya bass dia rancak, dia punya bunyi tak sampai full lagi tapi dah kuat. Ah, so itu memang dah best lah kalau dah dengar. Tadi pasang setakat berapa je tapi dah dengar. So dekat dia punya earphone ni, dia ada button untuk pause dan start. Pause dengan tu. Okay, and then yang belakang dia dia ada dia punya microphone. Yang depannya dia just button untuk on off. Maksudnya kalau pasang lagu apa, dia on off. Macam tu, pause dengan start. Okay. So kita tunjukkan yang itu dulu. Okay, kita masuk semula sebab kita dah tengok dah apa, macam mana rupa earphone tu tadi kan. Okay, panjang ni adalah 3.5mm. Tu dah panjang juga sebenarnya. Tak payah panjang sebenarnya. Nak sampai bermeter-meter tak perlu pun, sebab kita dah boleh tahu kan. So yang ini sesuai untuk iOS juga. Memang sesuai. So kalau okay, untuk yang ni kita tak ada untuk kalau yang macam type C ke, kita tak ada. Yang itu kita earphone lain. Okay, kita sambung lagi. Okay, sorry, signal tiba-tiba hilang. Okay. Okay, untuk packaging dia, korang boleh tengok, memang nice gila daripada Under Armour. Dia ada banyak design kat sini. Design packaging dia pun dah menarik. Nampak color biru dia punya earphone tu. Okey, kat tepi kotak ni dah nampak dia punya pattern design sambungan dia. Dan bawah ni adalah untuk merupakan tunjuklah apa jenis dia punya nak slot masuk tu. So dia menggunakan audio jack. And belakang ni kita dapat nampak dia punya earphone tu lah. Warna dia warna biru. Okay, macam yang lain pun ada. Ni dia dah tunjukkan warna putih. So macam ni rupa dia, rupa box dia tu. And belakang dia ni dah tunjuk dia punya apa ukuran dia, berapa diameter dia dan berapa bagus dia punya ni. Sesuainya untuk apa? Contohlah dia sesuai untuk bass. Macam, okay, saya tak tahu saya sebut betul ke tak. Bass. Okay, sorry. So memang rancak kuat sebab dia gunakan dia punya getah tu. So maksudnya bunyi takkan keluar. So korang je yang dengar, memang nice. Okay, sesuai lah untuk korang. Kalau macam korang nak korang macam dekat tempat luar, and kalau korang macam tiba-tiba takkan korang nak letak earphone apa phone korang dekat telinga kan, untuk dengar apa yang voice kalau macam tak dengar tak jelas. Okey, yang ini memang kuat, bunyinya memang kuat, sesuai. Kalau korang pasang volume mid apa setakat separuh saja dah bunyi kuat. Percaya cakap saya, saya dah dengar tadi memang separuh je, tapi saya pasang lagu tu lagu rancak, memang dengarlah. Kalau lagi kuat, silat-silat telinga anda pun dah tak dengar dah, kuat sangat. Okay, so kat sini kita jual harga. Okay, kita
bincang harga. Harga kat sini kita jual dengan harga yang murah je untuk korang. Korang jangan risau. Harga, memang harga dia kita dah tetapkan. Tapi kalau anda betul-betul nak and anda rasa macam anda tak berkemampuan sangat, kita boleh buat rundingan, jangan risau. Dan kalau anda pun rasa macam macam tak, yelah, kita tak percaya sangat kan kalau produk tu betul ke berkualiti, harga betul ke murah. So korang tak percaya, korang boleh datang sini, kita boleh tunjukkan. Okey, bukan ni sebenarnya, bukan ini sahaja yang kita jual, banyak lagi sebenarnya. So tapi ini adalah antara yang paling top di sini. Memang memang ramai customer kita orang yang datang, memang memang mencari produk jenis macam ni. Sebab saya pun kat sini baru lagi, tapi tengok customer ramai beli jenis yang macam ni. Ha, saya pun rasa macam memang puas hatilah. Tak ada rasa macam benda tu kena tipu. Ha. Okey. Harga satu kotak merupakan sebanyak, okey, maaf saya. Harga satu kotak adalah RM15. Okey. Tapi kita boleh buat delivery, kita boleh buat COD. Tapi COD ni kita buat dekat area Puncak Alam, dekat area Kelang, Kelang Rantau Panjang macam tu. And then Shah Alam. Okay, Shah Alam kita orang punya HQ ada juga kat sana, dekat Section 18. So itu HQ je. Tapi produk gadget ada dekat sini, tapi kita boleh tolong COD kat sana. Okay, untuk harga postage atau delivery, kita jual dengan harga RM10 di Semenanjung. And then di Sabah Sarawak kita akan postage lah, nah, takkan nak ke sana. Okay, untuk postage Sabah Sarawak adalah RM15 saja. Okay, okay, bukan barang ni je, banyak lagi barang yang kita ada. So korang boleh datang sini nak tengok apa benda korang, ataupun korang boleh je WhatsApp kita orang. Kita orang ada di Korosel, Muda, FB Marketplace and Instagram. So kalau empat-empat tu korang nak, korang boleh komen, korang boleh chat kita orang, and kita orang akan reply. Kita orang akan tunjukkan produk-produk yang menarik untuk korang dengan harga yang sangat best. So korang apa tunggu lagi, boleh datang lah, boleh WhatsApp kita orang dan kita orang akan share lah. Kalau korang macam nak tengok ada apa lagi gambar ke apa, korang boleh minta, kita akan sharekan gambar untuk korang sampai korang rasa macam oh nak beli ni lagi lah. So memang puas hati, stok sentiasa ada. Okey, Alis Gadget terletak di Puncak Alam, Fasa 3. So korang yang ada dekat area Puncak Alam ni, korang boleh terus je walk in ke sini. Kita orang, kalau korang walk in, betul-betul kita orang bagi diskaun kau-kau untuk korang. Offer, kita offer lah, offer benda betul ni. Jangan tipu, kita tak tipu. Korang boleh offer untuk korang macam-macam, korang boleh grab, korang beli banyak, and korang dapatlah banyak macam-macam offer. So memang kita ada lagi kat belakang tu, nampak kan? Banyak lagi kan? Belakang ni ada. Okay, selain aksesori gadget ni, apa benda? Okay, aksesori gadget antaranya aksesori phone, casing, charger kabel semua, and pendrive pun kita jual ada. And kita ada jual jam juga. So kalau korang macam mencari jam, kita ada Mi Band, Realme tu. And then kita ada G-Shock. And then kita ada bagi vape, vape. Kita pun ada jual vape kat sini. So kalau korang yang peminat vape atau pot, kita jual kat sini pun ada. Okay, assalamualaikum. Terima kasih sebab masuk dekat dalam live ni. Okay, hai, terima kasih sebab masuk. Okay, saya. Okay, okay, kat sini kita nak jual kan earphone. Okay, kat sini kita dekat Alice Gadget, berada di Puncak Alam. Kita jual earphone ni dengan harga RM15. Kita ada offer untuk anda. Kalau anda berminat, anda boleh contact kita orang. Okay, sudah keluar. Tak apa.
So, untuk anda kalau ada yang korang nak share atau korang nak tanya apa lagi produk yang kita jual di Alice Gadget, korang boleh komen di bawah and korang boleh ataupun korang boleh WhatsApp ke Alice Official atau Alice Gadget. Kita orang pun ada jual di Shopee juga. So kalau korang berminat, korang boleh contact kita orang. So untuk video kali ini, itu saja saya nak ceritakan. Terima kasih untuk yang baru saja masuk tadi. Saya amat rasa sedap lah, sedap hati. Okay, bukan sedap hati, rasa gembira sebab ada yang masuk juga. Alhamdulillah. Okay, so sampai sini saja untuk video live kali ini. Saya, kesilapan saya minta maaf. Itu saja yang saya boleh bagi, yang boleh share. Okay, so sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.